nuhoni putusan Mahkamah Konstitusi lan surat Kemendagri Dinas Dukcapil Kabupaten Sleman gelak perekaman KTP elektronik dungkap pemilu. Perekaman EKTP mboten namung dipun tindakaken ing kantor Dinas Dukcapil kemawon, nanging ugi saged nanjakaken ladosan jemput bola ing kantor desa utawi dateng sekolahan. Amrih perekaman EKTP cepet rampung, Dinas Dukcapil Sleman ugi mbikak ladosan rekam data EKTP nalika dinten Setu lan Minggu kalebet ing wanci coblosan tanggal 17 April 2019. Kami juga memberikan layanan untuk hari Sabtu dan Minggu. Termasuk juga kita melakukan jemput bola kepada masyarakat di lapas, di panti, kemudian yang di fabel, jomu, dan sebagainya. Harapannya agar semua masyarakat yang punya hak pilih, semua masyarakat yang wajib KTP kita terfasilitasi akan hak-haknya. Kemudian benarkah Pak pada tanggal 17 nanti juga dilakukan pelayanan rekam KTP? Ya, jadi tanggal 17 kami tetap melakukan pelayanan biasa. Ngantos pungkasan wulan Maret 2019, miturut data Disdukcapil Sleman, wonten 3.000 warga wajib KTP ingkang dereng nindakaken perekaman data. Amprih cepetipun latusan rekam EKTP Disdukcapil tembayatan kalian pihak kecamatan kangge ngrampungaken program kasebat. Subardi Jogja TV.